Terkadang kamu harus jatuh sendiri agar kamu tahu rasa sakit bukan dari katanya. Terkadang pun kamu harus belajar langsung dari kesalahan dan bukan hanya dari pengertian. Kamu harus yakin semua bisa diselesaikan. Dan kamu harus yakin setiap apapun yang Allah bebankan tidak akan pernah melebihi batas kemampuan hambanya. Tidak ada yang berarti di dunia ini, termasuk kesalahan, keterpurukan, dan hal-hal yang menyedihkan lainnya. Jika tidak ada manfaatnya, tidak mungkin Allah hadirkan ke dunia ini. Jadi, percayalah, semua akan baik-baik saja.